Bentrok ormas dengan DC di Bekasi. Polisi lepaskan tembakan. Bentrokan terjadi antara kelompok organisasi masyarakat ormas dengan debt collector, DC, dari sebuah perusahaan leasing di Jalan Sultan Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jabar, Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Diduga bentrokan terjadi lantaran ormas tersebut tidak terima anggotanya dipukul oleh DC saat proses mediasi penarikan mobil. Massa yang mengamuk kemudian menghancurkan mobil yang terparkir di depan kantor perusahaan leasing dengan batu dan kayu balok. Amukan massa mereda setelah polisi yang ada di lokasi kejadian melepaskan tembakan peringatan ke udara. Sejumlah petugas bersenjata lengkap masih berjaga di depan kantor BFI Finance Cabang Tambun. Di pagar kantor leasing tersebut terpasang garis polisi. Anggota ormas dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi, Gibas pun tampak masih berada di lokasi kejadian. Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Erik Frendris mengatakan, permasalahan tersebut antara konsumen dan pihak BFI Finance. Ada beberapa kendaraan yang dirusak oleh massa yang tadi melakukan aksi bentrokan, kata Erik kepada wartawan, Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Aduh, hancur, hancur.